Oh teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja. Dalam video ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang rumah yang pernah saya upload pada bulan-bulan sebelumnya ya. Ya, dulu ukurannya rumah ini adalah 13 kali 17 meter dan kondisinya sekarang dan pekerjaannya sekarang maka seperti begini. Ini adalah tampak dari depan dan di bawahnya adalah garasi. Garasi mobil maksudnya, dan di atasnya adalah rumah aslinya. Dan di bawahnya juga ada kamar bagian belakang. Akan direview hingga ke dalamnya. Plafon bagian luar menggunakan plafon PVC dan diberi hiasan seperti yang terlihat di depannya saat ini. Ini adalah tampak bagian depannya. Ini adalah jalan masuk ke dalam rumah atau ruang tamu. Lantainya diberi granit. Plafon bagian dalam menggunakan gipsum. Proses pekerjaan di bagian dinding sedang melakukan cat dasar ataupun alkali. Ini adalah bagian tangga jalan menuju ke bawah. Dan ini adalah tangga menuju lantai halaman bagian belakang lantai 2. Ini adalah pemandangan dari atas untuk lantai bawahnya atau lantai satunya. Ini pintu yang saya lewati tadi, yang pintu masuk pertama lantai 2. Ini adalah ruang santai keluarga. Ini adalah ruang santai bagian belakang lantai 2. Plus tempat jemuran ya.
adalah kamar nomor 3. Sekarang kita akan menuju lantai 1, bagian bawah. Ini adalah ruang musola. Ini adalah taman kecil. Ini ruang musola. Di bawah tangga ada sebuah kamar mandi. Garasi.
Oke kawan-kawan, cukup sekian dari saya. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bagikan di media sosial teman-teman semuanya. Sampai bertemu di video yang berikutnya.